الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله sudah tepatlah kiranya pondok pesantren ini menjadi ladang penguatan ketakwaan kita semua. Dan nanti ketika kita pulang dari pondok ini, itulah tempat di mana ketakwaan kita diuji, tempat di mana keilmuan kita diuji, dan tempat di mana pengabdian kita dibuktikan. Pondok pesantren yang kita tempati ini, hari-hari ini kita nikmati dengan begitu nyaman. Tapi pondok ini mengalami perjalanan yang tidak selalu nyaman. Muhammad Asad Syihab dalam karyanya Al-Allamah Muhammad Hashim As'ari Wadi Labinas Istiqlali Indonesia mengatakan bahwasanya pondok ini pernah dibakar oleh Belanda. Dikatakan dalam kitab itu, mu'dham abniyati hadzal ma'had lil kharab. Mayoritas bangunan pesantren ini roboh. Wa kadzalika al asya' ats-tsaminah min kutubi hadrati syekh qad sulibat. Begitu pula kerugian-kerugian yang lebih dari bangunan pun pernah dialami oleh pondok ini, yaitu kitab-kitab hadratu syekh qad sulibat, diambil oleh penjajah saat itu. Oleh karena itu maka hari-hari ini kita tinggal di pondok ini dengan penuh kenyamanan, tidak mengalami hal-hal yang seperti dulu. Ini harus menjadikan kita lebih dan lebih lagi untuk berijtihad, lebih dan lebih lagi untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Menghadapi pondok pesantren yang hampir mayoritas bangunannya roboh, menghadapi kitab-kitab Hadratus Syekh yang banyak diambil oleh penjajah, apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh yang ditulis oleh Muhammad Asad Syihab. Muhammad Asad Syihab mengatakan, inna amthala hadhil umuri tari'ah la yumkinu an tuhattimal amala wa tuthabbital azaima. Inna amthala hadhil umur at-tari'ah, sesungguhnya hal-hal seperti ini, pondok diserang, kitab diambil, la yumkinu antuhattimal amala, tidak bisa dan tidak mungkin akan memecahkan keinginan-keinginan, impian-impian yang aku miliki. Wa tusabbitul azaima, dan tidak mungkin kejadian seperti ini akan memperlembat,
memperlambat usahaku untuk mewujudkan azimah-azimahku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kita hadapi hari ini, adanya COVID-19, pembatasan pembelajaran yang tidak seperti biasanya di madrasah dan di sekolah, itulah lebih ringan dibanding apa yang dihadapi oleh Hadratus Syekh di waktu yang lalu. Maka ketika muassis hadal ma'had mengatakan segala hal-hal yang terjadi tidak mungkin meluluh rantahkan azimahku, meluluh lantahkan keinginanku untuk menyebarkan dan mengajarkan agama ini kepada semua umat Islam, maka kita sebagai santrinya pun dalam keadaan seperti apapun kita harus al-istiqamah fi talabil ilm. Kenapa kemudian mencari ilmu ini sebegitu pentingnya, hingga ujian apapun yang terjadi tidak boleh meluluh lantahkan semangat dan istiqomah kita? Karena ilmu ini adalah media, wasilah kita untuk al-jihad fi sabilillah. Al-jihad tidak mesti diartikan dalam konteks peperangan. Al-Imam Ad-Jurjani dalam At-Ta'rifat mengatakan, al-jihad huwa du'a'u ila dinil haq. Jihad itu adalah menyerukan agama yang benar dan diserukan dengan cara yang benar pula. Mensyiarkan agama, melakukan dakwah terhadap ajaran-ajaran agama tanpa ilmu bukanlah dianggap sebagai jihad, tapi malah dianggap sebagai gerakan mencoreng nama agama. Maka ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam jihad kita. Ilmu menempati posisi yang sangat vital dalam usaha kita menyebarkan agama Islam ini. Ketika ilmu ini sudah tidak begitu dipelajari, maka tentu jihad tidak akan maksimal. Dan ketika jihad itu tidak maksimal, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sudah mengingatkan, la yada'u qawmun al-jihada fi sabilillahi illa dharabahumullahu bil faqri. Ketika masyarakat, ketika umat ini sudah meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan al-faqru kepada kita. Menimpakan kekurangan-kekurangan, menimpakan hal-hal yang tidak bisa kita rasakan dengan senang. Sebab utamanya menurut Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah man'una al-jihad. Kita tidak mau untuk berjihad, dan kita enggan untuk berjihad lantaran ilmu kita terbatas. Oleh karena itu, teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih di pondok pesantren ini, bahkan Hadratus Syekh tidak hanya meninggalkan pondok pesantren, beliau sudah membekali kita dengan karya-karyanya. Hadratus Syekh sudah meninggalkan panduan kepada kita bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya mengaji, ilmu apa yang diprioritaskan terlebih dahulu, dan bagaimana etika kita kepada semua itu. Hadratus Syekh sudah meninggalkan adabul alim wal muta'allim. Maka tentu kedzaliman jika kita menelantarkan panduan yang sudah diberikan oleh Hadratus Syekh dalam adabul alim wal muta'allim. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita runut dari kefakiran yang diakibatkan tidak adanya semangat untuk jihad, tidak adanya semangat untuk berjihad karena kelemahan kualitas keilmuan kita,
maka ilmulah menjadi solusi untuk segalanya. Ilmulah yang menjadi solusi untuk memantik semangat kita untuk berjihad dengan benar, yaitu addu'a ila dinil haq, mengajak, menyerukan agama ini dengan cara yang benar. Dan memang inilah tujuan kita berada di sini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Kita sekarang yatafaqahu fiddin dengan harapan waliyundiru qaumahum idza raja'u. Al-indar adalah tujuan kita. Berperan menyampaikan ilmu kepada masyarakat, berperan menyampaikan ajaran agama dengan benar, itu adalah tujuan kita. At-tafaqquh fiddin waliyundiru qaumahum, dan memerankan sebagai al-mundir, memerankan sebagai orang yang mengingatkan kepada hukum-hukum Allah. Tanpa ilmu adalah bohong, tanpa ilmu adalah bohong. Oleh karena itu, marilah kita menata niat kita kembali di pondok pesantren ini. Marilah kita ingat betul ada tanggung jawab di pundak kita ketika kita sudah menjadi santri ini, yaitu at-tafaqquh fiddin dengan tujuan al-indar, menjadi agen perubahan, menjadi orang-orang yang menyebarkan agama di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, manfaatkan dan manfaatkan betul kesempatan yang ada ini, dan tentu tengoklah, kajilah, analisislah peninggalan-peninggalan Hadratus Syekh, dan di antara peninggalan itu adalah karya-karya Hadratus Syekh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي لصراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وللذكر الله أكبر.